Hai sahabat Prasmaja, bertemu lagi dengan saya Muhammad Nur Huda, pastinya tetap di channel Prasmaja TV. Oke, kali ini saya ingin bertatap muka dengan sahabat Prasmaja semuanya. Mungkin kemarin-kemarin saya belum sempat bertatap muka karena memang kita fokus di materi. Kali ini kita akan membahas cara menggunakan kompas lagi part 2 ya. Dan kemarin kita sudah membahas kompas, cara menggunakan kompas di part 1, bisa dilihat di video di sini. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kompas, tapi sebelum itu silakan sahabat Prasmaja tekan dulu tombol subscribe-nya. Yang baru datang di channel Prasmaja TV ini, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar sahabat Prasmaja tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari Prasmaja TV. Oke, kali ini saya sedikit berbeda. Kompas yang kemarin kita sudah bahas dari nama-nama kompas, apa namanya, nama-nama bagian di dalam kompas, ada ibu, tempat ibu jari, ada kaca pembesar. Di sini ada kaca pembesar, ada tutup dial, ada dialnya, ada jarum penunjuk, dan di sini ada senar, ini namanya visir dan sebagainya. Silakan bisa dilihat di video cara menggunakan kompas part 1. Nah, dari sini kita sebelumnya bahas cara menggunakannya dulu. Kemarin saya sudah nyampaikan di video sebelumnya, cara menggunakannya adalah ibu jari dimasukkan di sini. Nah, dan telunjuknya mengapit ini ya. Apa bahasanya mengapit ini ya? Nah, seperti ini, saya Prasmaja, telunjuknya di sini. Nah ya. Oke, pasti sahabat Prasmaja sudah paham. Kalau ini biasanya ada yang mengatakan 90 derajat, lurus seperti ini. Nah, ada yang mengatakan juga seperti ini. Mungkin kalau 45 derajat ini biar mudah untuk membidik sesuatu. Ini namanya kompas bidik. Kalau kompas di HP atau dan lain sebagainya itu biasanya kompas atau cara menentukan arah mata angin biasa. Tapi ini alat menentukan arah mata angin tapi lebih ke titik sasarannya. Jadi dinamakan biasanya kompas bidik, seperti itu. Oke, kemarin kita sudah menjelaskan tentang di dalamnya ya. Yang pertama, kita pegang seperti ini. Dan kompas harus datar. Jangan sampai miring seperti ini, jangan sampai miring. Kalau kompas itu normal, ya misalkan kok tidak berputar kak, misalkan seperti itu, dipastikan dulu kompasnya normal apa tidak, seperti itu. Kalau kompasnya tidak normal, ya walaupun sehebat apapun, secerdas apapun, sepinter apapun yang menggunakan, ya tetap tidak akan memutar. Anak panah tidak akan kembali kepada arah utara, seperti itu. Nah, di sini coba. Nah, seperti ini. Ya, saya menggunakan mata yang kiri biasanya. Jadi waktu membidik, lihat lubang kecil di atasnya kaca membesar ini, luruskan dengan visir dan luruskan apa yang dibidik. Nah, seperti itu. Jadi lurus, dilihat seperti ini. Nah, bisa langsung ditempel di mata. Seperti ini sahabat Prasmaja. Nah, usahakan lurus. Jika memang arah utara itu betul-betul sudah kembali ke arah utara, jika anak panah itu sudah betul-betul kembali ke arah utara, maka kompas kalian benar dan cara membidik kalian juga sudah tepat. Ya. Jadi betul-betul jangan sampai begini atau jangan begini atau jangan begini. Dipastikan kompas tidak akan berputar atau anak panah kembali ke arah utara lagi. Nah, misalkan kita ngompas di arah tanjakan, misalkan di gunung. Nah, kalaupun itu ada tanjakan atau jalan tanjakan, jangan ngompas ke atas begini. Ini tetap salah. Walaupun tanjakannya ke atas seperti ini, yang kita kompas tetap lurus. Lurus dengan jalan tersebut, tapi tidak harus yang dikompas ke atas seperti ini. Dipastikan kompasnya tidak akan jalan, karena kompas ini membutuhkan
apa namanya posisi datar seperti ini. Nah, walaupun itu tadi tanjakan ke atas, kita tetap ngompasnya datar. Misalkan tanjakan ke sana, berarti saya tetap ngompasnya secara datar. Peganglah dengan dua tangan biar tidak goyang. Nah, setelah lihat dari lubang kecil di sini, di atasnya kaca pembesar ini ada lubang kecil, lihat di visir dan dilihat apa yang kita bidik. Setelah dipastikan lurus, silakan mata kalian langsung melihat di kaca pembesar, lihat angka derajatnya. Nah, kira-kira berapa? Nah, di situ sahabat Prasmaja akan memahami kompas tersebut. Baik, itu cara menggunakan kompasnya. Jadi pegang seperti ini. Usahakan tangan kan apa? Dua tangan biar apa namanya? Biar kuat, biar tidak gampang goyang. Nah, jadi seperti ini. Apa yang kita bidik tinggal dibaca di kaca pembesar itu. Nah, itu sahabat Prasmaja cara menggunakannya, dan hati-hati dengan kompas. Kompas itu apa namanya? Sensitif rusak ya. Jadi kalau sahabat Prasmaja gantung di apa tembok, cara meletakkan digantung di tembok atau di tas ditaruh di balik seperti ini, maka kompasnya cepat rusak seperti itu. Nah, kompas ini biasanya digunakan di berbagai macam instansi lembaga ya, tidak hanya pramuka, ada di militer, ada mungkin di kepolisian ataupun di pramuka atau di pencinta alam juga yang biasanya ke gunung dan lain sebagainya. Nah, dari sini mudah-mudahan paham sahabat Prasmaja. Dan kita lanjut coba ke back azimut. Azimut dan back azimut. Kemarin saya sudah mengatakan di video yang pertama cara menggunakan kompas part 1. Dan di sana saya mengatakan azimut. Apa itu azimut? Azimut itu adalah suatu titik yang kita tuju, suatu titik atau suatu benda yang kita bidik seperti itu. Nah, misalkan kita bidik pohon. Nah, itu namanya azimut. Lalu ada back azimut. Misalkan saya membidik ke arah timur. Ke arah timur ya. Misalkan saya bidik ke arah timur. Nah, azimutnya berapa? Nah, seperti itu. Azimutnya arah timur adalah 90 derajat seperti itu. Kita bidik arah timur 90 derajat. Nah, back azimutnya adalah titik kembali dari arah yang kita tuju ke baliknya atau sebaliknya. Berarti dari arah timur itu kebalikannya mana? Pasti arah barat. Itu namanya back azimut. Jadi back azimut suatu titik balik dari arah yang kita tuju seperti itu. Contoh saja saya membidik ke sana, azimutnya adalah arah timur dengan angka 90 derajat. Kita cari back azimutnya. Berarti back azimutnya adalah arah barat. Arah barat berapa? Nah, itu caranya nanti kita akan bahas tentang cara mencari back azimut. Nah, berarti back azimutnya arah timur adalah arah barat seperti itu. Berarti 270 derajat. Nah, seperti apa? Mari ikuti. Oke, baik sahabat Prasmaja, kita lanjut menentukan azimut dan back azimut. Mari kita gambar dulu di sini. Kita coba gambar arah mata angin. Kita gambar 8 saja ya. Di sini. Derajat di sini 315 derajat. Di sini 360 derajat atau 0 derajat. Nah, sahabat Prasmaja. Nah, kita bisa mengetahui di sini adalah arah utara. 0 derajat atau 360 derajat ini adalah arah utara.
Di sini adalah arah timur laut. Di sini adalah arah timur. Di sini adalah arah tenggara. Seperti yang kita bahas kemarin ya, sahabat Prasmaja. Di sini adalah arah selatan. Di sini adalah arah barat daya. Di sini adalah arah barat. Di sini adalah barat laut. Nah, sahabat Prasmaja, kita coba tentukan azimut dan back azimut. Nah, azimut itu adalah yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya jelaskan. Azimut adalah sebuah titik sasaran atau titik bidik yang kita tentukan dengan kompas itu tadi. Nah, misalkan kita bidik suatu titik sasaran, kita bidik, kita menentukan ke arah, misalkan ya, yang kita bidik adalah tepat arah selatan misalkan. Nah, waktu kita membidik ke arah selatan, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, itu adalah azimut. Nah, jadi azimut itu adalah titik sasaran suatu yang kita tuju, sesuatu yang kita tuju. Nah, hasilnya misalkan 180. Ini berarti adalah back azimut. Jadi azimutnya adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita menentukan back azimutnya. Nah, back azimutnya berarti titik balik dari 180 derajat itu berapa? Nah, berarti kan titik baliknya ini. Nah, berarti titik baliknya adalah 0 derajat atau 360 derajat. Nah, azimutnya adalah arah selatan, berarti back azimutnya dari arah selatan adalah utara. Nah, mungkin kita kalau menentukan dengan arah mata angin ini, yang kita tentukan ada 8 arah mata angin, mungkin kita mudah. Tetapi, kalau misalkan azimutnya itu 220 derajat, berapa back azimutnya? Ini kan kita bingung. Ini ada caranya, harus menggunakan rumus. Nah, ini perhatikan sahabat Prasmaja. Yang pertama, misalkan di sini ya, kita menentukan azimut dan back azimut. Misalkan kita membidik menemukan arah, yaitu misalkan 40 derajat misalkan ya. Nah, back azimutnya berapa? Nah, kalau di sini 45, back azimutnya di sini adalah 225 derajat. Nah, kalau 45 kan tidak tertera, maka kita menggunakan hitungan biar kita tidak bingung. Nah, ada rumusnya sahabat Prasmaja. Nah, rumusnya bisa dipahami dulu rumusnya sahabat Prasmaja. Kita tulis di sini. Rumus ya. Nah, perhatikan dulu sahabat Prasmaja. Jika azimutnya kurang dari 180 derajat, maka rumusnya azimut ditambah 180 derajat. Nah, jika azimut atau titik sasaran lebih dari 180 derajat, maka azimutnya atau titik sasaran dikurangi 180 derajat. Contoh, angka 0 dari 0 ke 180 derajat atau 179. Nah, 179 itu kan kurang dari 180 derajat. Nah, misalkan azimutnya atau titik sasarannya ada di bagian sini, ini kan kurang dari 180 derajat berarti. Nah, misalkan azimutnya atau titik sasarannya ada di sini, maka rumusnya menggunakan yang atas. Azimut ditambah 180 derajat. Ini kalau kita mencari back azimut ini. Kalau azimut gak usah dicari. Kalau azimut tinggal kita bidik, ketemu azimutnya. Nah, di sini kita adalah menentukan back azimut. Nah, ini rumusnya back azimut. Saya ulangi lagi.
Jika azimutnya itu kurang dari 180 derajat, maka kita menggunakan rumus titik sasaran atau azimut ditambah 180 derajat. Nah, kasih contoh ini. 40 derajat. Nah, 40 derajat ini adalah kurang dari 180 derajat. Maka rumusnya adalah azimut ditambah 180 derajat sama dengan azimutnya adalah 40 derajat ditambah 180 derajat. Berapa ini sahabat Rosmaja? Berarti 200 berapa ini? Tuh, berapa ini? 220 derajat. Nah, ini adalah back azimut. Ini ya, back azimut. Nah, ini. Nah, ini adalah kurang dari 100. Misalkan azimut atau titik sasarannya lebih dari 180 derajat. Misalkan di sini kita membidik sesuatu, azimutnya ketemu 360. Misalkan 321 derajat misalkan. Nah, ini 321 derajat ini kan lebih dari 180 derajat. Maka kita menggunakan rumus yang bawah, azimut dikurangi 180 derajat. Nah, berarti di sini kita masukkan rumusnya, azimut dikurangi 180 derajat sama dengan azimutnya adalah 321 derajat dikurangi 180 derajat. Maka back azimutnya atau titik baliknya adalah 321 dikurangi 180. Berapa ya? Hasilnya adalah 141 derajat. Nah, ini berarti back azimutnya adalah 140 derajat. Jadi titik balik dari sebuah sasaran atau titik balik yang mana sebuah titik sasaran yang kita tuju. Jadi seperti itu ya, sahabat Prasmaja, mencari back azimut. Nanti kapan-kapan kita mungkin di video lusa kita akan praktek, kita coba mempraktekkan ini cara menentukan back azimut. Nah, back azimut itu biasanya digunakan di gunung, misalkan pada waktu pengembaraan di gunung. Di gunung itu bisa jadi kita tersesat, maka dari itu kita harus menggunakan kompas. Jangan berpikir bahwa di gunung saya hafal jalannya. Mungkin kalau sahabat Prasmaja sudah sering ke sana ya mungkin hafal untuk jalan-jalannya. Tapi kalau yang pertama kali atau 2-3 kali mungkin tidak akan hafal terkait jalan di dalam hutan. Maka dari itu kita menggunakan kompas. Dan dari awal kita start, kita mulai menuju ke tempat itu biasanya jalannya itu berliku-liku, banyak sekali perempatan, cabang-cabang jalan itu sangat banyak sekali. Nah, dari situ kita harus menggunakan azimut dan back azimut dengan kompas tersebut. Itu gunanya back azimut dan banyak lagi yang lainnya. Tuh, terima kasih sahabat Prasmaja, mudah-mudahan bermanfaat. Salam.